akan dijelaskan oleh Bagan ini. Jadi begini, pada beranda itu ada lihat akun, kemudian perangkat ajar dan asesmen murid. Nah, pada bagian lainnya ada perkenalan yang isinya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian referensi yang dapat Bapak Ibu baca tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian modul pelatihan yang dapat Bapak Ibu download. Oke. Akan saya tampilkan. Oke, ini tampilannya Bapak Ibu. Oke, pada bagian beranda seperti tadi yang telah disebutkan di secara singkat bagannya, itu memiliki menu yang pertama asesmen murid, kemudian perangkat ajar, kemudian perkenalan, referensi penerapan kurikulum pembelajaran paradigma baru, dan modul pelatihan. Pada modul pelatihan ini, ketika Bapak Ibu klik, itu akan terhubung ke Google Drive yang modul, setiap modul ini dapat Bapak Ibu download untuk bahan referensi Bapak Ibu. Oke, kita fokus ke perangkat ajar dan asesmen murid. Oke. Pada perangkat ajar yang akan dapat Bapak Ibu gunakan, bila Bapak Ibu klik atau Bapak Ibu buka, maka akan tampil menu mata pelajaran dan fase. Mata pelajaran yang ada saat ini itu memang baru pelajaran-pelajaran umum. Bahasa Indonesia, agama ini baru Konghucu, kemudian bahasa Inggris, IPA, IPAS, IPS, informatika, kepercayaan, matematika, dan modul project. Oke, kita misalkan saja untuk membuka materi IPAS atau bahasa Indonesia yang umum. Oke, pilih terapkan. Kemudian pilih fasenya atau kelasnya. Untuk kelas 10 itu ada di fase E. Nah, fase E ini yang saat ini mulai lengkap untuk materi umumnya. Terapkan. Ini adalah pilihan perangkat ajar yang dapat Bapak Ibu gunakan. Mulai dari modul ajar atau yang selama ini kita kenal dengan RPP, kemudian buku bacaan untuk murid, buku bacaan untuk guru yang terdiri dari beberapa file PDF. Pada bagian bawah, ini ada modul, kemudian ada drive untuk yang tersimpannya, folder untuk tersimpannya. Oke, kita misalkan saja Bapak Ibu memilih untuk modul ajar menulis teks prosedur. Oke. Ini modul ajar untuk menulis teks prosedur. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakan ini. Selain Bapak Ibu dapat mengembangkan sendiri atau Bapak Ibu dapat merevisi ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di setiap kelas. Filenya itu dapat berupa file PDF. Yang ini dokumen acuan alur pembelajaran. Ini yang sebenarnya kita kenal kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Meli, yaitu
ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, pada file ini itu dijelaskan alur tujuan pembelajaran yang dapat Bapak Ibu gunakan. Kemudian ini profil pelajar Pancasila yang ada atau yang ingin dicapai melalui modul yang ada di sini, yaitu modul tentang tadi materinya menulis teks prosedur. Tuh. Selanjutnya ini adalah modul ajarnya. Bapak Ibu dapat membagikan ini atau dapat menandai, menandai atau Bapak Ibu sering kita sebut dengan menyimpan. Bila Bapak Ibu ingin menyimpannya, maka Bapak Ibu klik tandai, kemudian silahkan buat folder atau tentukan modul folder sendiri. Kita misalkan membuat folder baru. Folder baru, kemudian klik nama foldernya. Oh, ini sudah di checklist di sini. Oke. Oke, ini kita klik nama, ketik nama foldernya. Misalkan modul bahasa Indonesia. Modul bahasa. Indonesia. Oke. Klik buat folder. Kemudian lanjutkan. Nah. File tadi akan tersimpan di sini, kita checklist kemudian tambahkan ke folder. Oke. File ini akan ada di dalam folder yang tadi yang barusan kita buat. Bila Bapak Ibu ingin langsung mendownloadnya, maka Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian di atas ini ada pilihan apakah Bapak Ibu akan men-share file tersebut atau Bapak Ibu langsung mendownload filenya. Nah, ini ATP untuk pembelajaran menulis prosedur tadi. Oke. Itu untuk modul ajar, kemudian ini untuk buku murid. Buku murid dapat Bapak Ibu unduh atau langsung Bapak Ibu bagikan kepada siswa, sehingga siswa memiliki e-book untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakan filter pencarian. Ini filter pencarian ini untuk pembelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, untuk melihat folder yang Bapak Ibu sudah simpan, itu ada di menu tersimpan ini. Nah, ini adalah modul-modul yang sudah disimpan oleh Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sampai di sini tentang perangkat ajar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bu Frenti, ada yang ditanyakan lagi? Ini tadi ya yang ditanyakan Bu Frenti ya? Thank you.
Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke menu asesmen murid. Oke. Pada menu asesmen murid itu ada dua pilihan. Yang pertama pilihan ada dua menu lagi yaitu fase. Untuk kelas 10 ada di fase E. Kemudian ada ini bentuk asesmennya Bapak Ibu. Apakah bentuk asesmennya yang ingin kita gunakan itu numerik atau literasi? Oke, kita misalkan asesmen numerik. Oke. Untuk bentuk asesmen yang lainnya, ini mungkin nanti akan ditambahkan lagi Bapak Ibu. Untuk saat ini baru ada aljabar, data dan ketidakpastian, dan geometri. Oke, kita misalkan saja Bapak Ibu menggunakan asesmen data ketidakpastian. Oke, untuk menggunakan asesmen ini, Bapak Ibu tinggal klik gunakan asesmen. Mau dibagikan secara online atau Bapak Ibu unduh terlebih dahulu kemudian di print. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu, biasanya kita menggunakan langsung membagikan secara online. Oke, kita coba kita bagikan secara online. Ini kelas yang akan kita gunakan atau yang akan kita asesmen. Kita buat misalkan kelas baru. Kelas 10 TB misalkan. Jenjang pada kelas 10. Tahun ajaran 2001-2002. Oke, simpan. Jadi ada di sini. Kita gunakan, pilih gunakan. Kemudian kita salin dan bagikan melalui WhatsApp. Saya coba bagikan ke file grup kita, Bapak Ibu, di HT Pengimbasan. Silakan Bapak Ibu coba untuk mengisi bentuk asesmen itu agar kita mengetahui rekomendasi apa yang Bapak Ibu dapatkan. Oke, coba di ini kelas. Masih belum ada yang mengumpulkan. Silakan mungkin satu atau dua orang untuk mencoba. Oke, belum ada yang mengumpulkan ya.
Oke, silakan Bapak Ibu untuk mengisi supaya kita tahu bentuk rekomendasi yang diberikan oleh aplikasi ini kepada guru dalam pembelajaran di kelas. Di foto di foto dokumen foto layarmu siapa yang manggil? Foto aja pakai HPmu yang di layar. Susah nggak soalnya? Kenapa? Ya, hari-hari terakhir ya kayak gitu. Oh iya, langsung anjlok ya. Hari pertama aja yang 63, 65-an hari pertama itu. 61 ya. Ya, tapi emang kelamaan memang, sehingga bosen memang. Apalagi kalau yang di jadwal Miss Patrick itu sampai setengah tiga tiap harinya, apa enggak modar? Iya. Belum? Ah, apa toh? Pakai HP-mu. Oh, enggak apa-apa. Udah ya, udah ngumpul ya Bu Fitri ya. Ini ya, saya nggak salah aja. Ya. Halo, Pak Imron. Ini belum ada yang mengumpulkan, Pak Imron. Ya. Halo, Pak. Udah, oke. Coba saya update. Saya refresh dulu ya. Coba saya refresh dulu. Oke, ini ada empat yang mengumpulkan. Oke, kita coba kita cek ya, Bapak Ibu. Kalau kemarin waktu saya pelatihan memang masih banyak yang error. Kita coba cek ini ya. Ini Bu Lesti, Restika, kemudian Bu Frenti dan Adin.
Oke, kita coba periksa Bu Lesti. Nah, ini. Pak, saya izin, palanya sakit. Oh ya, silakan Pak Atta. Ya, izin Pak Asep ya. Ya. Ada Bu Lesti Semoga ya. cepat sembuh ya Pak Atta. Lesti bilang. Tapi on saya Pak Asep, dengar aja. Oke, Pak Atta, semoga cepat sembuh. Palanya sakit ya Pak Asep ya. Iya Pak. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya Bapak Ibu, jadi berarti jawaban tidak salah ya. Kemudian yang kedua, dalam eksperimen kita lihat kunci jawaban langsung. Ini jawabannya berarti yang nomor 2 ini salah juga. Simpan dan lihat hasil. Oke. Nah, ini yang rekomendasinya Bapak Ibu. Belum bisa memahami dan mengakses informasi. Kemudian yang kedua, belum bisa menerapkan dan menggabungkan informasi yang dipahami. Belum bisa menggunakan penalaran dan logika untuk menyelesaikan masalah. Nah, inilah rekomendasi oleh aplikasi ini kepada guru, sehingga guru nanti diharapkan menyusun modul ajarnya yang mampu untuk menjawab referensi ini. Jadi, Bapak Ibu diharapkan dapat menyusun modul ajar untuk siswa yang bernama Lesti tadi agar ia mampu memahami dan mengakses informasi, kemudian mampu menggabungkan informasi yang dipahami, terus mampu untuk menggunakan penalaran dan logika. Oke, kita cek lagi. Ini Resti, kemudian Ibu Restika, kita cek. Oke, jawaban ya. Tadi jawaban itu kan menggunakan angka ya Bapak Ibu, berarti salah. Ini berarti salah juga. Kemudian simpan. Iya Bu, nggak apa-apa. Supaya kita tahu dulu bagaimana sih rekomendasi yang harusnya bagi seorang guru atau bagi kita, sehingga kita tahu tindakan apa yang akan kita ambil terhadap siswa tersebut. Tuh. Yang tentunya kepada siswa, diharapkan siswa nanti untuk menjawab ini agar valid harus siswa yang bersangkutan itu menjawab dengan yang sebenar-benarnya. Bila tidak menjawab dengan sebenarnya, maka data yang ada ini itu tidak akan valid Bapak Ibu. Gitu. Bu Frenti, berarti salah 4%. Kita lihat jawabannya 3,1% Ibu Frenti. Salah. Oke, kurang lebih rekomendasinya sama. Nah, Bapak Ibu, di sini memang ada perbedaan. Kalau kita lihat, meskipun dua soal ini salah, Ibu Frenti, Bu Restika sama Ibu Lesti tadi, di sini dinilai ini memang dia berbeda-beda. Itu karena untuk jawaban pilihan ganda itu langsung dijawab oleh sistem. Jadi langsung dinilai oleh sistem. Sehingga guru diberi kesempatan itu untuk menilai esai. Oke, ini salah. Oke, ini rekomendasinya Bapak Ibu. Nah. Oke, Bapak Ibu, dari rekomendasi-rekomendasi itulah Bapak Ibu diharapkan nantinya ketika menyusun asesmennya atau yang biasa kita sebut dengan ulangan harian,
atau pretest atau posttest itu berdasarkan dengan tingkat kemampuan atau kompetensi siswa yang diberikan oleh asesmen ini. Begitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini untuk asesmen murid dan perangkat ajar. Adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Halo Pak Zep. Ya Pak Jai, silakan. Saya belum bisa login Pak, dari kemarin Pak. Oh, belum bisa login ya? Iya. Menggunakan Gmail yang belajar.id ya? Iya. Bapak download lewat Play Store atau lewat link Pak? Lewat link. Oke, kalau ya, lewat link, Bapak coba-coba, masih nggak bisa juga, itu silahkan lapor ke kementerian langsung, ke adminnya Pak, melalui link Google Form yang saya share Pak. Sudah kemarin Pak. Oke, sudah Bapak coba, udah Bapak coba lagi belum Pak? Masih nggak bisa, oke. Kurang masih lebih bisa, tunggu oke. Satu kurang minggu. Lebih tunggu satu minggu, Pak. Oh, gitu kalau ya. Kalau nggak salah kan kemarin saya baru nge-share hari Sabtu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Satu minggu di kepongan. Karena satu memang minta. Dari adminnya itu menyatakan mereka butuh waktu kurang lebih satu minggu untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Kemudian ditambah lagi, sekarang yang menggunakan perangkat platform Merdeka Mengajar ini semakin banyak Pak, maka dari itu iya, mungkin Pak, ditunggunya nanti akan semakin lama. Ya ya. Oke. Okay. Ya, tadi langsung kirim email langsung ke adminnya juga tadi. Oh ya, ya Pak. Ya. Ada di situ disuruh kirim email juga katanya Bapak. Oke okay, Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya? Ingin ditanyakan mungkin cukup itu dari saya. Kita kebetulan sudah jam 10, kita lanjut break dulu, selanjutnya nanti akan disambung oleh Bapak Imron Rosadi. Oke Pak Imron. Oke. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Asep, utangnya
Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri.
Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Pak Imron? Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Bu Fitri. Oh, chat ya, belum dibuka. Iya, Pak, sebentar. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Udah, Bu Fitri. Oh, chat ya, belum dibuka. Iya, Pak, sebentar. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Udah, Bu Fitri. Oh, chat ya, belum dibuka. Iya, Pak, sebentar. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Udah, Bu Fitri. Oh, chat ya, belum dibuka. Iya, Pak, menelpon. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Udah, Bu Fitri. Oh, chat ya, belum dibuka. Iya, Pak, menelpon. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Udah, Bu Fitri. Oh, chat ya, belum dibuka. Iya, Pak, menelpon. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Udah, Bu Fitri. Oh, chat ya, belum dibuka. Iya, Pak, menelpon. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Udah, Bu Fitri. Chat ya, belum dibuka. Iya, Pak, menelpon. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Udah, Bu Fitri. Chat ya, belum dibuka. Iya, Pak, menelpon. Assalamualaikum Bu Fitri. Tadi saya minta tanya apa ada Pak Asep. Iya, bagaimana Pak Imron? Sementara isinya tadi sudah disampaikan Pak Asep, jadi saya menyampaikan sedikit tentang literasi digital. Baik Bapak Ibu, apa itu literasi digital? Coba kita renungkan, kita rasakan teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Nah itu cukup dijawab di dalam hati kita aja. Kemudian sejauh mana kesiapan kita dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komputer dalam bidang pendidikan. Nah, coba kita rating kalau yang sangat tidak siap 1, sangat siap 5. Nah, kira-kira berapa? Tapi saya yakin kita semua sudah siap karena dampak sisi positif dari pandemi COVID-19 ini, kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Saya yakin sudah siap, setidaknya level 4 lah. Satu rating 4. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan? Nah, salah satu pasti Bapak Ibu semua sudah punya gadget, sudah punya HP Android, berarti kita semua sudah melakukan pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, pengenalan platform teknologi sekolah penggerak yang dikencarkan Kementerian Pendidikan, diantaranya ada platform sumber daya sekolah melalui Siplah dan Arkas, ini dikelola oleh sekolah. Kemudian ada profil rapot pendidikan, nanti ada aplikasi rapotnya. Kemudian Belajar ID yang akunnya sudah disampaikan ke Bapak Ibu semua. Kemudian nanti ada platform guru yang tadi sudah sampaikan Pak Asep, dan guru karir. Kemudian ini sekilas terkait hal-hal yang tadi, komponen tadi. Kalau Siplah ini nantinya sekolah melakukan pembelanjaan itu melalui
SIPLAH, skalabilitas dan integritas data SIPLAH. Nah, artinya kita belanjanya melalui online atau melalui pasar yang ada di SIPLAH. SIPLAH ini pasar yang langsung terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan. Jadi pembelanjaan kita dan itu akan tercatat langsung atau pemerintah pusat dapat merekap belanja kita di SIPLAH. Dan pajaknya juga langsung dibayarkan oleh pedagang yang ada di SIPLAH. Dan seterusnya ada dan pembelanjaan dan ada pelaporan, ini ranahnya manajemen tentu. Kemudian ini SIPLAH dan ARKAS, artinya rencana kerja anggaran sekolah juga ada aplikasinya di kemudian hari nanti sedang diprogram oleh pemerintah. Kemudian kapan? Nah ini diharapkan 2021 semester 2 sudah terlaksana pembelajaran melalui SIPLAH. Kemudian rapot juga kemarin kita sudah menggunakan e-rapot, nah mungkin ini akan di-upgrade oleh kementerian. Nanti ini akan disampaikan oleh petugas yang menangani rapotnya, tentu di TU mungkin nantinya. Nah, nanti ini mungkin belum disosialisasikan di sekolah kita, tapi ini akan diberlakukan. Kapan diberlakukannya? Kalau di akhir 2021 sudah mulai berlaku. Kemudian platform guru tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep. Sampai latihan tadi ya sudah berlatih. Kemudian platform guru karir juga akan dikembangkan oleh pemerintah pusat. Kapan melakukannya? Insya Allah tahun ini akan dilakukan. Itu terkait literasi digital. Selanjutnya kita akan kembali mereview tentang materi-materi yang terdahulu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mereview materi-materi terdahulu, coba kita berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita cukup mengambil kata kuncinya atau istilahnya dari pernyataan berikut. Nah, satu, tujuan juga perlu di... Nanti dulu. Bapak Ibu, saya izin bertanya, Pak, kata ini sudah disampaikan belum oleh pemateri terdahulu?
Belum, Pak. Belum ya? Baik ya. Kita coba berlatih menebak kata kunci dari materi-materi yang sudah lewat. Nah, dikembangkan sesuai dengan relevansi oleh satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Kira-kira istilah ini apa sebutannya, Bu ya? Ada yang tahu, Bu? Bapak? Hitung sampai 3, kalau nggak ada saya klik. Ulangi Pak. Dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi belajar. Dan supervisi. Ya. Modul belajar bukan, Pak? Modul. Ya. Ada yang lagi? Ada yang lain? Pendanaan. Ya. Pendanaan ya, boleh. Kurikulum satuan pendidikan. Oke, coba kita lihat ya. Ya, kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan ini dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan relevansi keadaan di sekolah. Didukung oleh komite sekolah dan koordinasi dengan dan supervisi dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Apa kira-kira Bu jawabannya, Bapak? Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran. Tujuan belajar. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, ya. Boleh. Ya. Kita lihat ya, Bu, sama yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi istilah berpusat pada peserta didik adalah pembelajaran harus memenuhi potensi peserta didik, kebutuhan perkembangan peserta didik, dan tahapan belajar peserta didik serta kepentingan peserta didik. Jadi pengertian dari berpusat pada peserta didik adalah mengarah kepada peserta didik. Jadi potensinya, kebutuhannya, kondisinya, tahapan belajarnya yang dia udah dia terima terakhir itu kemampuannya seperti apa dan dia perlunya apa. Nah, itu namanya pendidikan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, menunjukkan kekhasan dan sesuatu dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi kata kunci untuk ini adalah kebinekaan atau enggak kearifan lokal ini. Kebinekaan ya? Kebinekaan atau kearifan lokal. Ada yang lain kira-kira? Baik, kita klik kontekstual. Ya, jadi kalau istilah kontekstual ini artinya menunjukkan kekhasan, kekhususan, ciri khas, ya, konteks. Kemudian sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, kita karakteristiknya apa? Misalnya kita ada MM, ada kimia, ada kecantikan, ada tata busana dan sebagainya. Jadi masing-masing jurusan itu kekhasannya apa? Berarti kontekstual. Jadi kalau belajarnya ke arah kekhasannya jurusan masing-masing, berarti dia kontekstual itu. Kemudian selanjutnya, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data aktual, benar-benar diterapkan, bukan cuma teori atau akuntabel. Akuntabel ya. Hebat. Coba kita lihat ya. 100% ya. Masih ada enggak? Masih ada. Cita-cita bersama
pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan. Nah, cita-cita bersama dari warga pendidik satuan pendidikan, warga sekolah untuk masa mendatang yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Apa ini, Bu, kira-kira? Misi, tujuan. Visi, misi. Ya, boleh kita klik ya. Yeah, visi. Kalau masa mendatang itu visi. Kalau misi itu hal yang bisa diterapkan dengan segera atau operasionalnya. Itu kalau visi itu cita-citanya. Kalau tujuan, targetnya. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian selanjutnya, gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada karakteristik keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Apa nih gambaran yang akan dicapai? Misi. Ah, tujuan misi. Ternyata. Oh. Ya, misi itu tujuan ya, misi. Tujuan harus diukur dan dapat memotivasi agar tercapai. Dibutuhkan kriteria pencapaian yang jelas. Oh, udah ada jawaban ini. Sudah ada. Lupa nah. Ditutup ya, Pak. Lupa, Pak, pengaturannya. Oke. Selanjutnya kita akan mereview ya, Bu, ya. Bapak, Ibu, kita mereview materi yang sudah kita pelajari dari awal. Kita ambil apa namanya poin-poinnya. Baik, Bapak Ibu peserta IHT Kurikulum Paradigma Baru SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 8 Menara Lampung yang berbahagia, kita akan mereview materi yang terdahulu. Tadi sudah sampaikan Pak Asep mengenai alasan kenapa sih kurikulum itu sekarang ada kurikulum baru. Itu ada apa dengan pertama dilandasi dengan pertanyaan ada apa dengan Merdeka Belajar, karena sebelumnya menteri kita Pak Nadiem Makarim menyampaikan menggencarkan Merdeka Belajar. Ada apa dengan Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan serta didik. Kemudian Merdeka Belajar itu pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Itu pengajar dengan menitik beratkan pada penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Kemudian menitikberatkan tidak terikat pada tingkat kelas. Artinya materi itu enggak dibatasi dalam tingkat kelas. Jadi belajar itu bisa lintas kelas, Bu, kalau dalam kurikulum kita ini. Misalnya kita ngajar di kelas 11, sementara ada siswa yang di kelas 10-nya enggak tuntas. Jadi kita boleh mengajarkan materi di fase E pada saat dia berada di kelas 11 gitu. Karena tidak terikat pada tingkat kelas. Kemudian pembelajaran itu dikelompokkan pada fase. Fase ini dari capaian pembelajarannya. Artinya kita saat siswa kelas 11 bisa saja kita
mengajarkan siswa masih di fase E gitu, sesuai kemampuannya, sesuai hasil dari asesmen diagnosis. Kemudian mengacu pada capaian pembelajaran, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didiknya. Nah, pembelajaran kita juga untuk melihat hasil belajarnya ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran atau yang disebut asesmen, baik itu diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kemudian untuk yang belum mencapai pembelajaran, maka akan mendapatkan pendampingan oleh guru. Kemudian selanjutnya, tahapan pembelajaran itu harus melalui asesmen, kemudian perencanaan, dan pembelajaran. Mengapa kurikulum harus baru? Nah, kenapa sih harus baru? Nah, dasar penerapan kurikulum untuk kurikulum paradigma baru ini adalah bahwa peningkatan kualitas pendidikan tentu membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Dan kurikulum itu bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan supaya sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Sehingga perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Maka dilakukan penyesuaian pengorganisasian pembelajaran di sekolah penggerak dan sekolah SMK pusat keunggulan. Nah, itulah latar belakang atau dasar pemikiran penerapan kurikulum paradigma baru di SMK. Apa saja sih yang baru? Pembaruan pembelajaran di SMK pusat keunggulan pada dasarnya meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran pada kurikulum yang telah diinisiasi sebelumnya, yaitu berbasis kompetensi. Dalam kurikulum yang sekarang ada capaian pembelajaran dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh dan berkelanjutan. Jadi dalam capaian pembelajaran sekarang ini, komponen pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diredaksikan secara utuh, jadi tidak dipisah-pisahkan. Sehingga dengan membuat redaksi secara utuh, kita berpikir bahwa belajar itu utuh, gitu, nggak dipisah-pisah antara nilai keterampilannya mana, nilai pengetahuan mana, nilai sikapnya mana. Atau kita berpikir bahwa kapan kita belajar keterampilan, kapan kita belajar pengetahuan, dan kapan kita belajar mempelajarkan sikap. Tapi dengan menyatukan ini, berarti kita tiga komponen ini dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pembelajarannya lebih fleksibel, yaitu teaching in the right level, artinya mengajar itu pada kemampuan yang dimiliki oleh anak, artinya satu tingkat di atas kemampuan anak. Jadi ketika peserta didik punya kemampuan satu, maka kita mengajarkannya yang keduanya. Ketika satunya belum punya, maka kita harus mengajarkan yang satunya dulu, baru di kemudian hari kita naikkan ke yang level duanya. Kemudian muatan mapel dikurangi dan disederhanakan. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa mapel kita JP-nya itu berkurang, karena ada penyederhanaan mapel. Kemudian karakter Pancasila. Nah, di dalam kurikulum kita ini diterapkan penguatan profil pelajar Pancasila dan pengembangan karakter budaya kerja. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila ini memang ada jam khususnya, melalui proyek. Tetapi juga penguatan profil pelajar Pancasila ini dimasukkan dalam setiap
pembelajaran setiap mapel yang diajarkan. Jadi profil pelajar Pancasila ini tidak terpisah dari mapel, tapi memang ada program penguatan tersendiri. Kemudian pengembangan karakter dan budaya kerja ini juga disampaikan kepada peserta didik, terutama budaya-budaya kerja yang update yang saat ini, sehingga diharapkan apabila siswa sudah memiliki karakter dan budaya kerja, saat mereka nanti turun di dunia kerja, mereka sudah dapat menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya. Salah satu upaya pembaruan pembelajaran adalah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan dalam hal pengelolaan pelajaran. Jadi meskipun merdeka belajar, tetapi masih ada komponen-komponen tertentu yang harus atau dibagi kewenangannya. Untuk struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen itu diatur oleh pusat melalui kementerian. Sementara untuk visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kemudian yang ketiga, kewenangan sekolah adalah mengembangkan kurikulum menjadi dengan membuat kurikulum operasional yang menjadi kebijakan tentang pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Maksudnya sekolah membuat kurikulum operasional sekolah sebagai acuan guru-guru dalam membuat rencana pembelajaran. Selanjutnya, dalam kurikulum SMKPK itu terdiri dari spektrum keahlian, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, dan perangkat ajar. Spektrum sudah disampaikan beberapa kali oleh para pemateri terdahulu. Nah, struktur kurikulum juga sudah disampaikan, kita mengulas sedikit. Bahwa struktur kurikulum terdiri dari tiga hal ya. Yang pertama, muatan umum, muatan kejuruan, dan penguatan profil pelajar Pancasila serta pengembangan karakter dan budaya kerja. Kelompok umum terdiri dari pendidikan agama. Dalam pendidikan agama ini, siswa memilih salah satu sesuai agama yang dianut. Kemudian ada PPKN, Bahasa Indonesia, di kelas 10, 11, dan 12, Bahasa Indonesia. Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga, di kelas 10, 3 jam pelajaran per minggu. Dan kelas 11, 2 jam per minggu. Kemudian sejarah Indonesia. Kemudian pilihan minimal, jadi seni. Jadi ada pelajaran seni, yaitu ada seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Kemudian matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, kejuruan, proyek kreatif kewirausahaan, praktik kerja lapangan, kemudian mata pelajaran pilihan, muatan lokal, dan yang bagian C ini penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja.
Jadi struktur kurikulum dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan, ditambah penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja, serta muatan lokal. Kelompok umum ada kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh sesuai dengan fase perkembangannya, yang memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. Kelompok kejuruan adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mata pelajaran informatika dirancang sama dengan satuan pendidikan lain, tapi dapat dipelajari dengan menyesuaikan konteks program keahlian peserta didik. Kemudian mata pelajaran proyek IPAS berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris di kelas 10 berisi materi umum yang juga mendasari pembelajaran di kelas berikutnya, yaitu di kelas 11 dan 12. Sedangkan mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris di kelas 11 dan 12 merupakan pendalaman materi dalam konteks kejuruan pada masing-masing program keahlian. Mata pelajaran kejuruan yang dipelajari di kelas 10 merupakan mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Kemudian mata pelajaran kejuruan yang dipelajari di kelas 11 dan kelas 12 adalah mata pelajaran atau konsentrasi yang berisi kelompok unit-unit kompetensi pada program keahlian. Mata pelajaran atau konsentrasi ini dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang dibuka pada kebutuhan yang dibuka dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Jadi diusahakan kewirausahaan ini bernilai ekonomis. Kemudian mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih peserta didik berdasarkan rencana pasien untuk pengembangan diri, baik untuk melanjutkan pendidikan atau berwirausaha maupun untuk bekerja pada bidangnya. Mata pelajaran pilihan ini dapat berupa penguatan kompetensi peserta didik yang disediakan oleh sekolah. Misal, mata pelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris atau misalnya bahasa Jepang, itu karena diproyeksikan atau siswa ingin belajar ke Jepang, itu bisa saja di mata pelajaran pilihannya berupa pelajaran bahasa Jepang. Atau matematika, penguatan matematika atau IPA atau IPS, atau mata pelajaran kejuruan lintas konsentrasi keahlian. Artinya lintas konsentrasi keahlian ini bisa saja seorang siswa belajar di tata busana atau di jurusan busana, dia ingin belajar akuntansinya, maka dia berhak mendapatkan pelajaran akuntansi oleh dalam mata pelajaran pilihan. Selanjutnya, kelompok mata pelajaran kejuruan kelas 12 semester 2 dengan praktik kerja lapangan yang merupakan wahana pembelajaran di dunia kerja, memberi kesempatan pada peserta didik untuk meningkatkan penguasaan kompetensi teknis atau hard skill
sesuai dengan konsentrasi, keahlian, serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja atau soft skill. Kemudian yang terakhir, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, program pengembangan karakter dan budaya kerja merupakan wahana kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta didik di luar kegiatan intrakurikuler. Dilaksanakan dalam bentuk blok-blok. Dalam bentuk blok-blok kegiatan secara periodik dan terintegrasi. Berdasarkan tema-tema profil pelajar Pancasila serta pengembangan karakter dan budaya kerja. Nah, inilah kurang lebih gambaran lengkap kurikulum atau struktur kurikulum di SMK PK. Selanjutnya, setelah kita mempelajari struktur kurikulum, kemudian memahami CP, membuat tujuan pembelajaran atau membuat alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran terbuat. Nah, kemudian juga kita sudah mempelajari modul pembelajaran. Nah, kita harus belajar, sebaiknya kita juga belajar mengenai prinsip pembelajaran. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud pembelajaran dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Hal ini untuk mendukung terbentuknya kesejahteraan, well-being peserta didik. Jadi belajar itu harus membahagiakan, mensejahterakan. Yaitu peserta didik diberikan penanaman karakter, pengetahuan, kompetensi sebagai bekal hidup di masyarakat dan sukses atau sejahtera dalam hal yang berarti untuk mereka. Selain itu, dengan peserta didik belajar sesuatu yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan pencapaian, maka mereka tidak akan mudah merasa cemas karena mereka tahu mereka bisa memenuhi tuntutan pembelajaran dari guru. Dan mereka merasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Kemudian kesejahteraan psikologis yang baik berbanding lurus dengan keberhasilan akademik peserta didik dan semangat mereka untuk bersekolah. Menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Jadi setiap peserta didik memiliki hak untuk belajar dan mendapat pengajaran yang layak, baik anak-anak, baik yang masih kurang baik hasil belajarnya maupun anak yang cerdas dan berbakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di sekolah. Dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, kita akan menghargai, menghormati, dan memenuhi hak mereka untuk belajar. Kemudian menyenangkan dan bermakna. Jadi pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dipahami utuh oleh peserta didik, yaitu memahami keterhubungan antara tiap potongan pengetahuan ke dalam seluruh konsep yang utuh dan dapat menghubungkan dengan kehidupannya sehingga akan terus bermanfaat bagi mereka.
menyertakan kegiatan bermain dalam pembelajaran atau gamification adalah salah satu cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka, dan meningkatkan pencapaian akademik. Selanjutnya, inklusif. Nah, mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kebutuhan setiap peserta didik berarti tidak ada satupun anak yang tertinggal, baik mereka yang masih kurang hasil belajarnya maupun mereka yang cerdas, sama-sama mendapatkan manfaat pedagogis dari proses pembelajaran di kelas. Baik mereka yang aktif di kelas maupun yang pasif, sama-sama mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berekspresi di kelas. Begitu pula dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian artinya semua anak dari latar belakang apapun mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan meningkatkan kemampuan akademik mereka. Itu yang diharapkan dalam kurikulum paradigma baru. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa itu? Yaitu menanamkan growth mindset. Peserta didik memiliki growth mindset yang kuat, akan terus berupaya untuk bisa menguasai apa yang sedang dipelajari, bukan sekedar mendapatkan nilai yang baik. Dengan growth mindset yang kuat, peserta didik akan mengatribusikan kegagalan mereka pada kurangnya upaya mereka, bukan pada kurangnya bakat mereka. Artinya, ketika mereka gagal, kalau mereka sudah punya growth mindset, mereka akan menyadari bahwa gagalnya itu bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka kurang gigih. Selanjutnya, growth mindset berbanding lurus dengan motivasi belajar. Semakin kuat growth mindset, semakin tinggi motivasi mereka untuk terus belajar, dan semakin tangguh mereka saat mereka menghadapi berbagai tantangan akademik. Kemudian, mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri. Self-regulated. Guru menerapkan berbagai strategi pengajaran yang bisa melibatkan semua siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang harus diterapkan oleh guru adalah mendorong peserta didiknya untuk terus menemukan cara untuk belajar mereka sendiri agar bisa mengelola pembelajaran mereka secara mandiri. Self-regulated learning. Dalam konsep belajar mandiri, peserta didik bertanggung jawab untuk mengelola upaya pendekatan dan strategi belajarnya agar bisa mencapai tujuan mereka sendiri. Selanjutnya, adanya self dan peer assessment. Guru perlu memberitahu sejak awal apa yang diharapkan dari para peserta didik beserta pencapaian belajar, seperti apa yang diharapkan ketika mereka mempelajari sesuatu bahan pelajaran. Kemudian, pencapaian belajar murid diukur melalui asesmen. Guru perlu sejak awal memberitahu peserta didik asesmen seperti apa yang akan dilakukan dan kriteria apa yang dipakai. Dengan melakukan ini, guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengatur strategi pembelajaran mereka agar bisa mendapatkan capaian pembelajaran yang mereka harapkan. Kemudian, kemampuan mengelola pembelajaran secara mandiri
adalah satu cara membentuk peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat dan merupakan tujuan utama bagi semua orang, baik guru maupun peserta didik. Selanjutnya, peserta didik merasakan ownership, kepemilikan, ya, ownership atau kepemilikan terhadap proses belajar dan guru sebagai pendorong dan fasilitator. Jadi peserta didik dapat merasakan manfaat yang besar ketika guru bertindak sebagai fasilitator yang membuat proses pembelajaran menjadi mudah. Sebagai fasilitator, guru hadir untuk menyediakan sumber belajar, memantau perkembangan peserta didik, mendorong mereka untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembelajaran, dan memberikan dukungan dan saran ketika diperlukan. Guru juga menerapkan pembelajaran kooperatif di kelas, di mana peserta didik saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian guru menekankan bahwa sesama teman, bahkan siapa saja bisa menjadi guru bagi kita dan di mana saja. Dengan kata lain, peserta didik didorong untuk memandang siapapun adalah seorang dapat dipandang sebagai seseorang yang mampu memberikan pelajaran hidup kepada mereka. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Bagaimana sih membentuk atau melakukan prinsip ini? Yaitu keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Pembelajaran yang baik tidak terus-menerus berfokus pada perkembangan kognitif peserta didik. Dengan menjadi fasilitator dan memberikan bimbingan kepada peserta didik, guru juga menumbuh kembangkan kemampuan non-kognitif mereka seperti motivasi dan afeksi. Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Pembelajaran juga mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi peserta didik, seperti yang termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Karakter dan kompetensi tersebut adalah, sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya, keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif. Serta sekuens pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik. Apa itu? Yaitu bahan pelajaran beserta kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan pembelajaran tidak ada yang terlalu gampang dan tidak ada yang terlalu susah untuk peserta didik. Kemudian proses di mana guru memberikan keteladanan ing arso sung tulodo membangun kemauan, ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik tut wuri andayani. Apa itu? Yaitu
guru menjadi teladan bagi peserta didik, membangun kemauan mereka, dan memberikan dukungan kepada mereka agar mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah menstimulasi kemampuan berpikir tinggi. Jadi bagaimana caranya supaya anak atau peserta didik atau siswa terpacu untuk memiliki kemampuan berpikir tahap tinggi. Prinsip yang keempat, prinsip pembelajaran yang keempat, yaitu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Apa saja ini yang dimaksud dengan relevan dan selanjutnya, yaitu berpusat pada anak, di mana kehidupan dan latar belakang keluarga mereka menjadi pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Kemudian menguatkan identitas peserta didik sebagai bagian dari lingkungannya. Kemudian keselarasan antara pembelajaran yang berlangsung di sekolah, kemudian pembelajaran yang berlangsung di rumah dan di lingkungan masyarakat. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk hidup di masyarakat. Kemudian peka, menghargai, dan responsif terhadap perbedaan setiap individu peserta didik dan latar belakang sosial, ekonomi, budaya. Kemudian lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik sehingga setiap individu merasa aman untuk berada di lingkungan belajar. Selanjutnya, pembelajaran yang lepas dari diskriminasi SARA, tidak meninggalkan pelajaran manapun, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan pelajar. Kemudian, pembelajaran harus mencerminkan, sebaiknya mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan serta menghargai nilai-nilai budaya bangsa. Selanjutnya, proses belajar. Pak, bisa di-share screen-nya, Pak? Iya, Bu. Bu Fitri, ya? Iya, Pak. Ya, gimana, Bu Fitri? Bisa di-share screen-nya. Oh, iya. Boleh. Nah, ditampil ya Bu, Bapak. Iya, sudah Pak. Selanjutnya. Selanjutnya yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi bagaimana sih caranya menerapkan prinsip pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan, yaitu pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan dirinya, lingkungannya, dan dunia kerja yang lebih baik. Seperti apa prinsip pembelajaran ini menerapkan pendekatan yang bertujuan memperlengkapi peserta didik, sekolah, dan masyarakat dengan nilai-nilai dan motivasi untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga keberlangsungan kehidupan
baik sekarang maupun masa depan. Pembelajaran ini juga berlandaskan prinsip yaitu memperkenalkan kepada peserta didik isu-isu yang mengancam pembangunan. Apa itu misalnya? Isu teroris misalnya. Atau hoax. Nah, itu harus dikenalkan tapi bukan diajarkan. Dicegah supaya tidak diikuti. Dan masa depan yang berkelanjutan seperti pemborosan energi, polusi, pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu mereka harus tahu, tetapi mereka harus tahu juga bahwa hal tersebut harus dihindari. Selanjutnya, membangun wawasan tentang pembangunan berkelanjutan di mana peserta didik kita latih agar peka terhadap masalah-masalah global dan belajar untuk membudayakan gaya hidup yang berkelanjutan, sustainable lifestyle. Nah, di sini guru membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu dalam tingkat global dan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dan dunia. Nah, untuk itu, di sini kita sebagai guru tentu harus update dengan isu-isu dalam tingkat global dan lokal. Selanjutnya, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Nah, kita dianjurkan pemerintah untuk melaksanakan prinsip ini, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, mendorong atau memotivasi peserta didik untuk terus terinspirasi dan memiliki aspirasi memajukan kehidupan lingkungan sekitarnya, lingkungan masyarakat, bangsa, dan dunia. Itu prinsip-prinsip pembelajaran. Sedikit lagi materinya, yaitu kita mengenal prinsip assessment. Jadi assessment itu memiliki prinsip-prinsip yang sudah dirumuskan oleh pemerintah dan kita berusaha untuk mengacu kepada hal tersebut. Yang pertama, assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi, hasil asesmen itu digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik, di mana guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Kemudian asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Selanjutnya, rangkaian antara asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Jadi merupakan siklus ya, artinya berhubungan, berkaitan, dan berkelanjutan. Dari asesmen, kemudian membuat perencanaan belajar, kemudian kegiatan belajar. Dan kegiatan belajar adalah di situ terdapat asesmen juga. Nah, dari hasil asesmen dalam kegiatan belajar akan digunakan untuk perencanaan pembelajaran berikutnya. Kemudian, keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang. Jadi, asesmen itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Asesmen ditargetkan tidak menyasar kemana-mana dan sesuai kebutuhan belajar. Dengan demikian, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Contohnya, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar, yaitu asesmen formatif. Kemudian untuk menjadi bagian dari belajar, yaitu mengembangkan kompetensi
metakognitif dan refleksi peserta didik. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika kita melakukan asesmen formatif, kita membuat pertanyaan, itu kan adalah asesmen pertanyaan kan. Kemudian dengan pertanyaan tersebut, tentu siswa akan terpancing, terangsang untuk berpikir keras. Nah, dengan berpikir keras itu adalah proses belajar. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud asesmen juga sebagai belajar. Kemudian untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan, dilakukan asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif, hasilnya itu dapat untuk membuat keputusan dan menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik, yaitu asesmen diagnosis. Di asesmen diagnosis yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya, ada kognitif dan non-kognitif. Nah, di sana untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program belajar individual. Kemudian prinsip ini juga mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi asesmennya, kalau dia asesmen matematika atau agama lah, asesmen agama. Nah, ketika capaian pembelajarannya itu berupa akan atau mengajarkan sebuah ayat, nah berarti kan prasyaratnya siswa bisa membaca ayat, membaca Arab, huruf Arab. Nah, jadi asesmen diagnosisnya adalah kemampuan siswa membaca tulisan Arab. Nah, seperti itu. Kalau dia bisa, berarti langsung ke belajar selanjutnya. Seperti misalnya mempelajari tajwidnya, karena dia sudah mengerti bacaannya. Jadi mempelajari tajwidnya atau dia menghafalkannya. Nah, kalau tidak bisa atau kurang mengerti atau belum mengerti dengan bahasa Arab atau tulisan Arab, tidak bisa membaca tulisan Arab, membaca ayat dan hadis, maka perlu pembelajaran pengenalan huruf dulu kepada siswa tersebut. Jadi tidak harus menyampaikan tajwidnya, karena siswa tersebut belum tahu hurufnya, belum paham hurufnya, apalagi tajwidnya yang langkah berikutnya. Begitu kurang lebih untuk diagnosis dan capaian pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, bagi peserta didik, bagi orang tua, mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran peserta didik, serta keputusan tentang langkah selanjutnya atau langkah pembelajaran selanjutnya yang akan ditempuh atau diajarkan kepada peserta didik. Seperti apa? Yaitu asesmen yang berkeadilan, yaitu berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, istiadat, sosial, status ekonomi, dan gender. Maksudnya seperti apa nih adil? Misalnya di kelas itu ada siswa yang bisu, anak berkebutuhan khusus. Nah, di situ ada penilaian membaca Arab. Nah, kemudian di tesnya seragamkan semua. Semua harus membaca. Kalau nggak bisa membaca, berarti nilainya jelek. Kalau bisa membaca, berarti ada nilai baik. Nah, itu kan tidak adil bagi yang berkebutuhan khusus, yang bisu misalnya. Nah, itu pasti dia tidak bisa baca. Nah, dia akan, kalau tesnya disamakan, ini berarti tidak adil. Begitupun bagi peserta didik yang ternyata hasil diagnosisnya, hasil mendiagnosisnya dia belum mengerti huruf, tapi tesnya tes membaca dan di standarnya disamakan. Nah, ini kan jadi tidak adil. Selanjutnya, asesmen yang memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Nah, validitas.
Ibu-ibu lebih pahamlah tentang validitas ini. Kemudian reliable. Reliable dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Kemudian adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas. Dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Maksudnya subjektivitas itu pilih kasih ya, artinya terserah saya yang menilai karena tidak suka dengan seorang siswa atau tersinggung pada seorang siswa maka nilainya selalu jelek gitu, padahal dia pernah dapat nilai bagus tapi diberi nilai jelek. Nah, itu subjektivitas itu tidak diperkenankan dalam kurikulum atau oleh pemerintah dalam prinsip asesmen ini. Selanjutnya yang keempat dan yang kelima, asesmen sebaiknya ikuti berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk menjamin dan peningkatan mutu pembelajaran. Misalnya, hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Itu kurang lebih itu Bapak Ibu peserta. Kemudian ini profil pelajar Pancasila. Nah, ini diharapkan sistem pendidikan yang ada di SMK PK ini seperti dalam diagram ini, ada proses sekolah berbudaya industri, ada intrakurikuler yaitu muatan pelajaran dan kegiatan pengalaman belajar, ada program penguatan profil pelajar Pancasila yaitu program lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan dunia kerja. Serta ada ekstrakurikuler, kegiatan yang mengembangkan minat dan bakat. Jadi dengan adanya sistem pembelajaran seperti ini, diharapkan lahirlah pelajar, profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang perlu ditegaskan ya Bapak Ibu, bahwa profil pelajar Pancasila itu bukan hanya pelajar. Artinya profil pelajar Pancasila itu seluruh masyarakat Indonesia itu diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu memiliki 6 karakter ini, dan status pelajar adalah artinya memiliki mindset bahwa setiap orang adalah pelajar atau selalu belajar, belajar sepanjang hayat, memiliki prinsip seperti itu. Dan Pancasila artinya kita mengacu pada ideologi Pancasila yang kurang lebih dirangkum dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nantinya pembelajaran profil pelajar Pancasila akan disampaikan dalam proyek-proyek dengan tema-tema kurang lebih ada 9 tema. Nah, sebagai itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu penyampaian dari saya. Sekedar mengulas, tentu Bapak Ibu sudah lebih paham karena sudah belajar. Ini sudah hari ke 8. Kemudian besok ke 9. Dan terakhir 10 selesai. Nah, mudah-mudahan harapan pemerintah dapat kita terapkan dalam pembelajaran sekolah penggerak atau di SMK sekolah paradigma baru atau sekolah kurikulum.
ya, kurikulum bagi SMK PK. Jadi kita semua mudah-mudahan dapat menerapkannya, dan pemerintah mewajibkan penerapan kurikulum baru ini dalam tahun pertama, yaitu di kelas 10. Jadi kita mulai terapkan, Bapak Ibu ya. Kemudian memang kurikulum ini belum ada namanya ya, Bapak Ibu. Jadi kita boleh menyebut kurikulum paradigma baru, kurikulum SMK PK atau kurikulum sekolah penggerak, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita sebutnya macam-macam itu karena memang belum ada namanya. Tempo hari nggak tahu kalau sekarang. Ya, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih Bu Fitri. Saya akhiri. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Semuanya yang sudah terlibat juga terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imri yang sudah menyampaikan materi di sesi kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita tarik kesimpulan dari pemaparan yang diberikan oleh Pak Imran, yaitu dari latar belakang sekolah PK itu sendiri, yaitu adanya peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajarannya. Kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka kita sebagai pendidik juga perlu ya adanya pembelajaran dengan adanya paradigma baru. Terus dilakukannya penyesuaian pengorganisasian pembelajaran di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Baik Bapak Ibu sekalian, ada informasi mengenai kegiatan kita esok hari di IHT hari ke-9. Besok tetap ada itu di classroom apa? Di sini. Oh, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ada di Google Meet. Besok link-nya akan di-share di grup SMK Negeri 8 karena besok kita ada kegiatan yaitu sosialisasi kurikulum PK untuk warga SMK Negeri 8 Bandar Lampung secara keseluruhan. Untuk kegiatan IHT di hari ke-9 ini nanti hanya mengerjakan tugas saja yang ada di LMS. Jadi besok kita ada sosialisasi kurikulum PK yaitu yang akan dihadiri oleh Dinas Pendidikan, pihak Polinela, pihak Dudi. Oh ya, pihak Dudi yaitu dari Raja Produksi dan Pesona Digital Printing dan dari Goa. Goa Sulawesi sebagai pendamping PK kita ya, Pak ya. Oke. Okay. Itu saja Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan, undangan dan informasi ataupun link selanjutnya akan di-share di grup SMK 8 Bandar Lampung. Saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon pamit, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu sekalian. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.